Babu ma ja'a fi tarkil jahri bi bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu orang nak. Jadi perbincangan kita ni perbincangan ilmiah, perbincangan akademik. Imam Tirmizi dia bawa kepada kita dua pandangan. Satu pandangan ulama yang tak kuat bismillah, dia baca tapi perlahan. Kemudian satu lagi kumpulan yang baca kuat. Mazhab Syafi'i dia kuatkan pada solat jahri, maka diperdengarkan. Kita tengok dua-dua kumpulan. Masalah 292, bab yang telah datang ia pada menyatakan meninggalkan nyaring dengan bacaan bismillahirrahmanirrahim. Jadi kumpulan yang pertama ni yang tak baca kuat, baca perlahan. Ketahuilah kiranya wahai saudaraku, adakah seorang yang sembahyang itu tidak boleh menyaringkan bismillahirrahmanirrahim pada sembahyang nyaring maghrib, isya, subuh, Jumaat? Bolehkah kita nyaring ataupun tidak boleh? Nah, ini persoalan. Persoalan yang kedua, dan bukankah ia bismillahirrahmanirrahim itu satu ayat daripada Al-Fatihah ataupun tidak? Dua persoalan. Maka wahai saudaraku, di dalam masalah-masalah ini amat besar khilaf. Tengok Tuan Syekh kita rahimahullahu taala Al-Marbawi, dia bagi awal-awal lagi peringatan kepada kita bahawa besar khilaf ulama dalam isu ni. Isu al-jahru bi bismillah dan isu bismillah itu sendiri masuk dalam Fatihah ke tidak. Kita dengarlah pandangan ulama. Masalah ini amat besar khilaf antara mazhab Syafi'i, mazhab kita, dengan mazhab lain. Kerana mazhab Syafi'i, apabila ditinggalkan bismillah di barang mana rakaat sembahyangnya, nasyaya tiada sah sembahyang. Sebab apa tak sah? Sebab dia satu ayat daripada Fatihah. Bila tak baca tak cukup. Itu begini. Dan apabila sembahyang pada waktu yang dinyaringkan bacaan, maka dinyaringkan pula bacaan bismillahirrahmanirrahim itu. Inilah pada mazhab kita Syafi'i. Jelahlah yang kita duk amal selama ni, inilah dia punya pandangan. Bismillah mesti kuat bagi pada waktu solat jahri dan dia mesti dibaca. Dan ada mazhab yang tiada memasukkan bismillah itu satu ayat daripada Fatihah. Dia kata bismillah ni bukan satu ayat. Dia daripada ayat Quran tapi bukan ayat Fatihah. Ayat mana ayat Quran? Ayat yang tulisan Nabi Sulaiman AS, innahu bismillahirrahmanirrahim, ketika Nabi Sulaiman hantar surat dia ke Ratu Balqis. Jadi dia kata tak. Dan tiada dinyaringkan dia pada sembahyang yang nyaring. Di perlahannya bunyi, kadang-kadang kita dengar bunyi imam baca bismillahirrahmanirrahim tapi tak kuat macam kita kan. Maka sekalian mazhab itu ada cukup dengan alasan dan dalil-dalil yang sempurna. Tuan Syekh kata khilaf ini besar sebab setiap mazhab itu ada dalil, ada sandaran dia. Maka pada bab ini menyebutkan dalil bagi orang yang tiada menyaringkan bismillahirrahmanirrahim. Kita mula dalil kumpulan yang pertama yang tak baca bismillah, yang tak nyaringkan bismillah. Yang mana hadis itu dikeluarkan oleh Imam Tirmizi, demikian bunyinya. Tengok hadis nombor 80. Hadis nombor 80. An ibni Abdullah ibni Mughaffal radhiyallahu anhu qala, sami'ani abi wa ana fi shalah aqulu bismillahirrahmanirrahim. Diriwayatkan daripada anak Abdullah bin Mughaffal. Abdullah bin Mughaffal ni sahabat. Sahabat Nabi, dia dengar anak dia baca bismillah dalam solat. Faqala li ay bunayya iyyaka wal hadas. Ayah dia pun tegur. Maka katanya bagiku dengan marahnya,
wahai anakku, jauhkan dirimu daripada hadas, yakni bid'ah dalam agama ini. Jangan buat benda bid'ah, anak. Kenapa dia kata macam tu? Sebab dia kata, tiadalah aku sukakan seorang yang membikin bid'ah, dan sehabis-habis benci aku akan dia kerana mereka mendatangkan barang yang tidak ada dibuat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makna bid'ah dalam ibadat ini, seorang tu buat perkara yang Nabi tak buat, maka jadi bid'ah. Apakah hujah Abdullah bin Mughaffal dia kata begitu? Qal walam ara ahadan min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kana abghada ilaihi al-hadas bil Islam ya'ni minhu. Kata di anak Abdullah bin Mughaffal, tiadalah aku lihat akan seorang daripada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang adalah lebih benci dan tiada sukakan kepadanya akan bid'ah itu dalam Islam ini daripada bapakku Abdullah bin Mughaffal. Mana anak dia kata, ayah dia ni tegas sangat dalam bab-bab bid'ah ni, orang panggil tegas. Tegur selalu, tengok anak dia baca tu selalu dia bagi teguran. Dan maka ditegahnya aku mendatangkan bismillah pada Fatihah itu bukanlah dengan semata-mata fikiran, bukanlah semata-mata pandangan yang tiada ada alasan yang cukup baginya, bahkan diiringinya tegah itu dengan beberapa hujah dan dalil. Apa dia hujah? Hujah Abdullah bin Mughaffal yang tak mau baca ni, apa dalil dia? Tengok, qal wa qad sallaitu ma'an nabiy sallallahu alaihi wasallam wa ma'a Abi Bakr wa Umar wa ma'a Utsman radhiyallahu anhu. Kata Abdullah bin Mughaffal, yakni bapak dia kata, dan sungguhnya telah aku sembahyang bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia cerita pengalaman dia solat sekali dengan Nabi, dan sembahyang aku serta sahabat-sahabatnya dan mertuanya yang bernama Abi Bakrin As-Siddiq radhiyallahu anhu, dan Sayyidina Umar bin Khattab, dan sembahyang aku serta sahabat-sahabatnya dan khalifahnya dan menantunya yang bernama Utsman bin Affan. Jadi Ibnu Mughaffal kata, aku solat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, solat dengan Abu Bakar, solat dengan Umar, solat dengan Utsman, tiga khalifah. Falam asma ahadam minhum yaquluha, maka tiadalah aku dengar akan seorang daripada Nabi dan sahabatnya itu membaca akan bismillah secara jahar, secara kuat. Maka manakala Nabi sallallahu tiada memperbuatnya dan segala khalifahnya itu pun tiada memperbuatnya, maka adakah kita adakan barang yang tidak ada? Timbul soalan, bolehkah kita buat perkara yang tidak ada, tidak dibuat oleh Nabi dan tiga khalifah yang sepanjang? Fala taqulha. Jadi dia pun larang anak dia. Fala taqulha, maka janganlah engkau baca akan bismillah itu dengan nyaring, kerana menurut Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sahabat-sahabat yang besar itu. Ini pandangan yang pertama siapa? Sahabat Abdullah bin Mughaffal. Dia kata jangan baca. Dalil dia nya Nabi tak buat dan tiga sahabat tak buat. Idza anta sallaita faqul alhamdulillahi rabbil alamin. Apabila engkau wahai anakku sembahyang, maka bacalah olehmu akan alhamdulillahi rabbil alamin langsung sehingga ke akhir waladdallin. Maka yang demikian itu tiadalah kamu berbuat bid'ah. Jadi kata dia Ibnu Mughaffal, dia tegur anak dia jangan buat bidah. Kata Abu Isa At-Tirmizi rahimahullahu taala, bermula hadis Abdullah bin Mughaffal ini ialah hadisun hasan. Jadi Imam Tirmizi menghukumkan hadis ini dengan hadis hasan, maknanya sanad dia baik. Cerita ni, cerita dia diterima sanad dia. Dan alhamdulillah para muhakkik semasa juga mengatakan hasan fi syawahid, maknanya boleh diterima dia punya sanad. Baiklah, tengok masalah 293. Ini Tuan Syekh kita masuk ke perbincangan
dan perbahasan. Macam perbincangan dan perbahasan kita bahas. Kita tengok apa yang disebut oleh para ulama dalam masalah yang mulia ini. Bismillah. Tiada nyaring, apa hukumnya? Mana kalau orang tu baca, ni mesti ni orang yang pergi Mekah ramai ni. Imam-imam masjid haram semuanya tak baca kuat. Ada setengah-setengah imam tu, dia kalau mesti haji orang ramai, dia bunyi sikit. Bismillahirrahmanirrahim. Bunyilah supaya orang-orang mazhab lain mari tak rasa resah di belakang imam. Oh, dia baca, cuma tak derah. Ya. Itu dia panggil hikmah. Dalam menjadi imam ni hikmah bagi kita. Wahai saudaraku, bacalah hadis dalam masalah 292 itu, nescaya dapat tahulah kita akan hukum bismillahirrahmanirrahim. Tiada dinyaringkan pada sembahyang yang nyaring. Sebab apa? Dasarkan kepada pandangan Abdullah Ibnu Mughaffal. Dan telah berkata Abu Isa At-Tirmizi, dan bermula amal atas hadis dalam masalah 292 itu di sisi kebanyakan ahlul ilmi dari kalangan sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setengah daripada sahabat itu, siapa dia? Al-Khalifatul Rashid, Abu Bakar, Umar, Uthman dan Ali, empat-empat khalifah, dan lain daripada mereka itu. Tak kuat berlaku aja. Dan mereka yang di kemudian daripada mereka itu dari kalangan ulama at-tabi'in juga tidak kuat. Dan dengan dialah, makna pandangan ini diterima oleh ulama yang kemudian seperti Sufyan al-Thawri, Abdullah ibn Mubarak, Imam Ahmad dan Ishaq bin Rahawih. Maknanya mazhab Hanbali, Imam Ahmad, dia pegang dengan pandangan ini. Tiadalah memikir mereka itu akan nyaring, maknanya tidak berpandangan mereka yang disebut tadi akan nyaring dengan bismillahirrahmanirrahim. Kata mereka itu, dan bacalah akan dia dengan tiada nyaring, intaha. Maknanya pandangan yang pertama tadi, pandangan majoriti ulama di kalangan sahabat-sahabat Nabi radhiyallahu anhum mengatakan bahawa bismillah tidak dibaca kuat. Bismillah diperlahankan. Tamaklah kita hujah, dalil, pandangan kumpulan yang pertama, bismillah tak baca kuat. Imam At-Tirmizi di antara kelebihan dia, dia bawa dua-dua. Tengok masalah 294 ini, babu ma jaa fil bahr fil jahri bi bismillahirrahmanirrahim. Bab yang telah datang ia pada menyatakan, menyaringkan Fatihah dengan bismillahirrahmanirrahim. Bagus senang hati kita tak? Tadi bahasa sepit dada sekejap. Duk maya tak baca saja ni. Kita baca, macam mana pandangan kita? Dengar ni. Imam At-Tirmizi, dia bawa dua-dua pandangan. Supaya kita ada luas perbahasan, luas pandangan, tidak banyak pergeseran. Kata Syekh Al-Marbawi rahimahullah, wahai saudaraku, apakala dibaca hadis dalam masalah 292 tadi, dapatlah kita akan hukum tiada disuruh nyaringkan akan bismillah, alah merupakan pandangan sebahagian daripada ulama mujtahidin. Maknanya di kalangan sahabat, tabi'in dan ulama mujtahidin mengatakan demikian. Maka pada hadis dalam bab ini menunjukkan Nabi sallallahu alaihi wasallam ada menyaringkan bismillah. Hadis 81 ni dia kata Nabi kuat baca, kuat suara. Maka dengarlah bunyi hadisnya dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi. Hadis ini keluar oleh At-Tirmizi. An Ibni Abbas radhiyallahu anhuma qala. Qala kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaftatihu salatahu bi bismillahirrahmanirrahim. Diriwayatkan daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, katanya adalah diriwayatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam memulai ia akan sembahyangnya dengan baca bismillahirrahmanirrahim. Jadi orang dengar mana kuat. Kata Abu Isa, dengar ni. Kata Abu Isa At-Tirmizi, bermula hadis ini, hadis tiadalah isnadnya begitu dipercayai. Mana sanadnya tak boleh dipegang.
sanak dia tak boleh nak pegang, tetapi pada apa ni, dia sanak dia dhaif, dia tulis atas tu sanak dia dhaif. Pentahqiq kitab Imam Ibn Hajar juga mengatakan ghairu mahfuz, tidak di apa ni, tidak boleh dipegang sebab rawi dia tu majhul. Jadi ada rawi dia majhul. Tetapi pada sebahagian muhaddisin iaitu sahih. Ada ulama kata boleh terima, dan telah dikeluarkan oleh Imam Syafi'i akan hadis ini dalam kitabnya Al-Um. Jadi sebab itulah khilaf. Ada ulama tak terima, ada ulama terima. Jadi timbullah khilaf dalam masalah ini, kita kata sebab ada khilaf. Mari kita tengok khilaf dia. Menarik. Tuan-tuan yang belajar ni suka pasal kita tahu. Oh. Jadi imam kita baca tu ada sandaran. Walaupun Tirmizi kata hadis dia dhaif. Masalah 295. Masalah bismillah dinyaringkan, apa hukumnya? Tadi kumpulan yang pertama tadi kata tak, tak boleh nyaringkan. Kalau nyaring itu menyalahi sunnah. Kumpulan yang kedua ni apa hukum? Wahai saudaraku, nyaringkanlah baca bismillah pada sembahyang yang nyaring dengan kerana ada beberapa alasan daripada hadis yang menunjukkan disuruh demikian itu. Maknanya Nabi suruh. Kata Abu Isa, dan sesungguhnya telah berkata dengan hadis ini, maknanya hadis orang ulama yang berpegang dengan pandangan hadis ini, iaitu oleh beberapa ramai bilangan daripada ahlul ilmi dari kalangan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Khilaf dalam tu. Pendapat yang pertama yang tak kuat tadi pun ada sahabat. Pendapat yang kata kuat ni pun ada sahabat juga. Setengah daripada mereka itu Abu Hurairah, Ibnu Umar, Ibnu Abbas, Ibnu Zubair, dan ulama yang kemudian daripada mereka itu dari kalangan tabi'in. Tapi dia kontra lah. Hak tak baca tadi, hak besar-besar. Khulafa' Rasyidu 4. Yang baca ibnu-ibnu, maknanya anak-anak. Memikir mereka itu, maknanya berpendapat. Tuan-tuan dan puan-puan yang ada kita, kalau Tuan Syekh ni kata memikirkan, mana berpendapat. Guna perkataan berpendapat. Mereka berpendapat akan nyaring dengan baca Bismillahirrahmanirrahim. Dan dengan dialah berkata Imam Syafi'i. Ini ulama mazhab Syafi'i pegang dengan ini. Baca lagi masalah 296 akan datang ini. Habislah kita khilaf di kalangan dua pendapat. Ada pendapat baca, ada pendapat tak baca. Karena itulah sebahagian daripada penuntut ilmu yang belajar ilmu hadis ni, dia jamak. Kalau dia baca Fatihah, dia baca bismillah kuat. Tapi untuk surah, perlahankan. Sebab meraihkan dua pandangan itu besar. Meraihkan dua pandangan itu besar. Kalau dalam bab Fatihah apa khilaf, macam mana dengan surah lain? Tentulah khilaf itu lagi besar. Baik, kita pindah kepada masalah 296. Bismillah itu adakah daripada Fatihah? Timbul soalan tadi. Ataupun permulaan surah saja. Wahai saudaraku, di sini hendaklah dinakal, diambil perkataan Imam Syafi'i dalam kitabnya Al-Um di atas perbahasan dan hukum bismillah itu. Hukum bismillah itu macam mana? Kata Imam Syafi'i, Bismillahirrahmanirrahim itu satu ayat daripada 7 ayat surah Al-Fatihah. Jadi sebab tu tuan-tuan yang ada Quran tu tengok, bismillah dia tulis nombor 1. Pasal ke tidak? Tak ada Quran atas meja ni. Tengok bismillah dia tulis nombor 1. Rakam wahid. Dalam resep Osman ni ada tulis kan. Jadi dia kata satu ayat lah daripada Fatihah. Maka jika seorang meninggal akan dia atau meninggalkan setengahnya, nasyaya tiada memadai akan dia pada rakaat yang ditinggalkannya itu. Dia baca separuh bismillah, tak baca Rahmanirrahim, maka rekaat itu cancel sebab dia tak baca Fatihah dengan lengkap.
kata Imam Syafi'i, dan sampai khabar akan daku bahawasanya Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma adalah ia berkata bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada memulai bacaannya dengan bismillahirrahmanirrahim. Imam Syafi'i dia guna perkataan balaghani, sampai kepada aku. Kata Syafi'i, telah berkata Sa'id bin Jubair, ulama tafsir ini, bismillahirrahmanirrahim itu ayat yang ketujuh, maknanya salah satu daripada tujuh ayat lah. Kata Sa'id, maka telah membaca akan dia atasku oleh Ibnu Abbas. Ibnu Abbas baca aku bismillahirrahmanirrahim satu ayat. Kemudian katanya bismillahirrahmanirrahim itu ayat yang ketujuh. Dan kata Ibnu Abbas, makanlah simpan akan dia bagi kamu. Maknanya mau kena ingat pesan yang aku ni. Bismillah salah satu daripada tujuh ayat Fatihah. Maka tiada aku keluarkan lagi bagi seorang dahulu daripada kamu. Aku tak bagi tahu pada orang lain, tapi aku ajar kamu. Itu dia panggil pandangan Ibnu Abbas tadi. Kata Syafi'i, bahawa Abu Hurairah, juga seorang sahabat Nabi radhiyallahu anhu, adalah ia memulai sembahyang dengan bismillahirrahmanirrahim. Tengok, dua. Ha'ali ni pula, Ha'ali kata kuat tadi, Abu Hurairah, Ibnu Abbas, dia mula dengan bismillah. Kata Syafi'i rahimahullah, bahawasanya Anas bin Malik, ini tiga, sahabat yang ketiga, berkata ia, telah sembahyang Sayyiduna Muawiyah. Muawiyah masa itu khalifah. Dia mari ke Madinah, dia jadi solat akan sembahyang. Maka dinyaringkan bacaannya, maka membaca ia akan bismillahirrahmanirrahim bagi Fatihahnya. Muawiyah baca juga. Dan tiada dibacanya bismillah itu bagi surah yang kemudian daripadanya. Nah, ini dipanggil jamak. Bismillah kita baca, surah lain kita perlahan. Hingga habis bacaannya, tiba-tiba tiada apa ni takbir pula waktu turun sujud hingga selesai sembahyang. Maka manakala memberi salam ia, memanggil akan dia oleh orang yang mendengar demikian daripada segala muhajirin, daripada segala tempat. Jadi Muawiyah ni orang apa panggil dia? Muawiyah, kenapa pelik tu? Ha. Kata mereka, hei Muawiyah, kamu curi ke sembahyang atau kamu lupa? Mana mencuri ni, mu tak sempurna kan takbir tadi, atau awak lupa? Maka manakala sembahyangnya kemudian daripada itu membaca ia akan bismillahirrahmanirrahim bagi surah yang dibaca kemudian daripada Fatihah, dia baca jugalah. Dan takbir ia pada ketika turun sujud, bunyi takbir Allahu Akbar. Kata Syafi'i, diriwayatkan daripada Ibnu Umar bahawa senyala ia tiada meninggalkan bismillahirrahmanirrahim bagi Fatihah dan bagi surah yang kemudian daripadanya. Jelahlah kita berapa sahabat yang menyokong pandangan baca. Kata Syafi'i, inilah aku suka kerana bahawasanya ia orang yang memulai membaca Quran. Jadi aku suka sebabnya bila kita nak baca Quran, kita kena baca bismillah. Wallahu'alam, itu pandangan yang kedua. Dan hujah-hujahnya hanya mengatakan bismillah itu salah satu daripada surah Al-Fatihah dan dibaca dengan nyaring mengikut pandangan siapa? Pandangan mazhab Syafi'i.